GV Channel. Selamat datang di GV Channel. Nah, kali ini aku mau membuat mayonnaise. Nah, bahan-bahannya itu mudah sekali didapat dan rata-rata ada di rumah. Dan cara pembuatannya sangat mudah dan cepat. Tapi rasanya mantap. Bisa dijadikan menu tambahan untuk roti atau juga untuk pizza dan makanan lainnya. Nah, ini dia mayonnaise buatanku. Sekarang aku mau cocok dengan roti. Lihat nih, creamy dan juga rasanya enak sekali. Nah, aku coba ya. Wow. Mantap. Padu-padan dari beberapa bahan di dalamnya, termasuk juga telur, itu menambah rasa nikmat dari mayonnaise ini. Mayonnaise ini recommended dicoba loh, enak sekali. Woi, ketagihan nih makannya. Nikmat. Mau tahu cara pembuatannya? Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Ini dia mayonesnya, ku cocol dengan roti. Lihat nih, creamy dan juga rasanya enak sekali. Nah, aku coba ya. Wow, mantap. Padu-padan dari beberapa bahan di dalamnya, termasuk juga telur, itu menambah rasa nikmat dari mayonnaise ini. Mayonnaise ini recommended dicoba loh, enak sekali. Woi, ketagihan nih makannya. Nikmat.
Wow. Terima kasih telah menyaksikan GP Channel. Silakan subscribe, like, dan share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.